sobat yang ada di rumah, apa kabarnya? Kali ini saya bersama Pak Dede akan membahas tentang tanaman langka, betul Pak? Iya. Jadi di SMA Negeri 2 Padalarang ini, tepatnya dekat kolam Edu ya Pak, kita menanam tanaman langka, dan di sini kita akan membahas apa sih manfaat dari tanaman tersebut. Sebelumnya Bapak, ada berapa sih tanaman langka yang ada di dekat kolam Edu ini? Jadi tanaman langka yang merupakan koleksi-koleksi ya di Taman Edu atau kolam Edu ini yang sedang terus disempurnakan penataannya, tiap hari ditata. Jadi ada sekitar 17 tanaman. Tapi pada kesempatan ini karena cuaca mau turun hujan ya. Betul. Nah, dan sudah sore. Jadi kita membahas sekitar 6 atau 7 tanaman saja gitu ya. Kita secukupnya waktu ya. Jadi sekitar 10 menit mungkin. Dan ya, yang kita bahas yang pertama kita ini dari tanaman apa ini? Ya, dari sebelah sini dulu ya. Nah, dari sebelah sini dulu, ini yang paling ini merupakan tanaman langka. Namanya itu bernuk ya. Bernuk. Tanaman bernuk ya. Ini masih tergolong ya langka sekarang ya, hanya di tempat tertentu saja. Ini tanaman bernuk yang buahnya cukup besar. Ya, cukup besar, yang mempunyai batok yang keras. Kalau sudah masak bisa dijadikan untuk berbagai macam kerajinan, mau kap lampu, mau celengan gitu, atau misalnya untuk wadah sabun gitu ya, atau tempat-tempat pot dan lain sebagainya, sebab dia itu keras gitu ya. Nah, buahnya itu ya? Ya, dan buah yang belum masak itu bisa dijadikan obat. Dagingnya, daging buahnya itu bisa dijadikan obat, berbagai macam obat ya. Orang meyakini itu sebagai untuk penghancur kolesterol, dan juga kalau dipermentasikan bisa berfungsi sebagai biopestisida. Biopestisida. Nah, ini untuk tanaman bernuk ya. Iya. Nah, kemudian untuk yang ini itu yang ada tanaman apa? Ya, ini yang jarang juga orang tahu, ini ada yang menyebut beringin, karena bisa besar seperti pohon beringin. Ini beringin bunut gitu, atau bunut ya. Ini jenis atau varian bunut hijau. Sebab ada bunut merah. Nah, ini jadi tanaman bunut ini merupakan tanaman langka juga. Gitu kan? Manfaatnya untuk apa? Manfaatnya ini dia itu mengandung bio antioksidan gitu ya. Kemudian anti kanker gitu ya. Dan juga sebagai lalap gitu. Jadi ini kalau pucuknya, nah bisa dipadukan dengan sambal terasi, iya, dengan sambal lalap. Ya, itu sebagai lalap gitu ya. Nah, juga karena ada sepet-sepetnya saat ya, dia juga paling terkenal anti diare. Ya, kalau diare kan mencret terus. Iya. Nah, harus diberikan yang itu saat, iya, nah, maka berikan ini gitu ya. Pucuk bunut gitu kan. Iya. Kemudian ke sini lagi ya. Lalu selain tanaman bunut dan berenuk, ada tanaman apa lagi nih Pak? Ini cukup banyak juga. Iya. Di kami ini petai Cina ya. Petai Cina. Petai Cina gitu. Bahkan di kami itu ada dua macam ini. Yang petai Cina itu yang berasal dari Ciamis gitu ya. Ciamis. Sedangkan untuk yang Lam Toro itu yang berasal dari sini gitu kan. Jadi ada dua macam gitu. Bedanya dalam warnanya aja gitu. Kalau ya, untuk yang Lam Toro lebih gelap, kulit, kulitnya. Sedangkan kalau yang petai Cina ini lebih terang gitu ya. Jadi ini merupakan jenis ya, yang petai Cina. Dua-duanya bisa berfungsi, itu bisa sebagai lalap yang juga. Baik buahnya, bijinya maupun daunnya. Dan juga bisa berfungsi untuk apa, antibiotik juga, antibiotik. Untuk misalnya penyakit kulit. Bisa jadi juga penyakit ya, kulit itu kalau borok-borok itu tinggal berikan, atau infeksi pada wajah yang kena jerawat, misalnya ada infeksi ya. Nah, itu bisa dengan ini aja, diremas-remas. Cara pengolahnya ya, itu langsung diremas-remas, dikerus gitu, jadi mentahan gitu ya, langsung kena jadi, ini jadi dia itu mengandung antibiotik ya, jadi mengandung antibiotik ya. Jadi ini buksi lalaban juga. Bisa nah, juga. Tapi pohonnya tinggi. Ini yang
namanya Mareme ya. Mareme. Ya, orang Bandung mungkin tahu daerah Cimareme. Iya. Tapi tidak tahu apa dari apa. Mana itu. Nah, oh, itu keunikan betul. Apa ke ramah lingkungannya apa yang disebutnya itu kearifan lokal orang Sunda itu banyak memberi tempat itu untuk mengingat nama tanaman. Oh iya. Atau jadi nama tumbuhan betul, salah sekali. Satunya itu Mareme. Itu jadi ini Mareme ini juga antioksidan, juga anti diare juga dan juga ini sebagai lalaban. Kalau dimakan enak masih sekali bisa ya. Dimakan ya ternyata. Dengan berbagai sambal yang terkenal dengan sambal oncom ya. Oh ini Mareme ini. Ya. Lalu ada tanaman apa lagi nih? Untuk yang sebelah sana bisa lihat ini. Ya ini kebanyakan jajaran ini kebanyakan ini Mareme ya. Masih Mareme ya. Nah ini tim UKS dari Tim Adiwiyata, itu divisi UKS Tim Adiwiyata dan juga sekaligus juga Esko PMR ini sedang pemeliharaan ya, pemeliharaan rutin Taman Edu ini sedang menyanyi gulma dan juga mengambil sisa daun itu sisa-sisa daun yang dari daun-daunan sedang kerja bakti ya, kerja bakti rutin ini setiap minggu kedua ini rutin diadakan kerja bakti ya, kerja bakti SPMR di masa BDR ini itu kan tiap SPU itu ada satu bulan satu kali ya misalnya ini bagian minggu kedua ya, jadi semua SPU juga ikut andil ya, ya dalam kegiatan ya, kegiatan misalnya pramuka itu ada di minggu pertama di minggu kedua misalnya dan jadi tiap hari Sabtu dalam satu bulan satu hari itu school itu ya, ada ikut pemeliharaan lingkungan baik. Sekolah baik. Kembali lagi ya kembali lagi ke topik awal ini, ya Pak ada satu lagi yang kami perkenalkan ini banyak stoknya itu dari sana itu ini ada itu sampai 30 lebih nih pohon dan sudah besar-besar ini. Dan ini namanya itu delima merah ya, atau delima merah gitu kan. Ya. Dan delima merah itu terkenal ini termasuk salah satu tanaman ajaib ya. Karena banyak mengandung manfaat dan juga bagi kesehatan, bagi aura tubuh. Ini terkenal tanaman yang buahnya kalau dimakan ini yang mengandung aura paling bagus. Gitu, aura paling bagus. Manfaatnya ya, sendiri untuk apa? Manfaatnya itu ini untuk ada antioksidannya juga, bukan? Untuk melancarkan pencernaan, bukan? Nah ini dan juga ya untuk menumbuhkan inner beauty, karena auranya paling bagus, gitu kan? Jadi gitu. Bagus untuk kecantikan juga ya, ya ternyata. Kecantikan itu bagus. Ini dalima stoknya banyak. Kami di sini ini nanam dari biji. Dari biji. Ya, yang ini keberadaannya sudah sampai 2 tahunan ya. 2 tahunan. Jadi sudah ditanam di sini sejak 2 tahun yang lalu gitu. Iya, betul. Baik. Jadi kalau diberikan pot yang besar ataupun di tanah, ini sudah berbuah. Oh, sudah bisa berbuah. Sudah bisa berbuah ini sebenarnya. Iya. Nah, ini yang taman delima ini di area sini paling banyak. Paling banyak. Baik. Teman-teman, baik. Pak, mungkin dari teman-teman yang ada di rumah ini berminat untuk membeli tanaman atau ingin juga mengoleksi tanaman ini, bisa langsung menghubungi IG-nya Lestari Alamku ya Pak. Iya. Ada di @lestarialamku2020 gitu. Untuk tanamannya sendiri sudah ada di deskripsi box, bisa langsung dilihat dan bisa langsung dibeli ya Pak untuk koleksi juga teman-teman yang ada di rumah. Iya. Begitu. Lalu ada saran dari Bapak mungkin atau harapan untuk kegiatan Adiwiyata ini seperti apa ke depannya? Ya. Jadi kegiatan Adiwiyata di kami ke depannya itu targetnya itu merupakan pembentukan karakter gitu, baik bagi siswa intern SMA 2 Padalarang maupun menginspirasi nanti untuk kegiatan semua sekolah dan juga masyarakat. Karena Adiwiyata itu harus juga ikut dengan masyarakat sekitar. Kalau kaitan Adiwiyata gitu ya. Iya. Dan kemudian khusus kaitan masyarakat umum
itu ya mengajak kita kalau ingin sehat, ingin panjang umur, menjaga alam. Ya, kita alam. Harus menjaga alam. Kita harus menanam, gitu ya. Jadi kita ingin sehat tidak melulu cukup dengan olahraga. Ya, tidak cukup juga dengan beli vitamin, ya, gitu kan, banyak uang bisa sakit ke dokter, itu kan ke dokter kalau sakit, atau pencegahan ya ke dokter lah misalnya perawat, tidak cukup itu, karena penyakit itu yang disebut maksudnya penyakit fisik, ya, itu 80% sumbernya itu dari berasal dari psikis atau kejiwaan. Iya. Sedangkan yang 20%-nya itu berasal dari pola tidur yang cukup atau tidak, olahraga cukup atau tidak, pola makan, gitu kan? Gitu. Jadi itu yang menentukan kesehatan. Jadi food, sports, dan rest. Rest itu istirahat. Istirahat kurang atau cukup itu yang untuk kesehatan. Iya. Tapi itu 20% paling besar. Nah, kalau mentalnya tidak sehat, banyak gundumal, tidak bahagia, otomatis walaupun tercukupi yang tadi itu akan ngedrop. Jadi ya untuk sehat ini termasuk era COVID itu, ya artinya mental harus sehat. Mental sehat itu yaitu diantaranya menanam. Coba menanam itu kan ada kebahagiaan waktu tumbuh. Ada kebahagiaan waktu orang lain memakan, mengambil, gitu kan? Betul. Nah, jadi kesehatan yang hakiki itu apabila kita sudah bahagia berbagi. Jadi terbayar. Iya, itu yang disebut 80%. 80%. Gitu. Berarti sama seperti slogan dari Agi BTSM Negeri 2 Padalarang, kita jaga alam, alam jaga kita. Seperti itu. Tuh, jadi itu mungkin ya. Iya. Jadi terakhir, marilah kita menanam supaya kita itu sehat, ya deh. Supaya tubuh kita sehat, karena pikiran kita menjadi lebih sehat. Coba orang stres menanam gitu kan, ya itu kan jadi turun stresnya gitu. Jadi ini obat ya menanam itu. Baik, semoga harapannya bisa tercapai ya, semoga kita bisa memotivasi teman-teman yang ada di rumah untuk terus menjaga alam, bisa menanam dan bisa menjaga kesehatan ya, seperti itu. Baik, terima kasih Bapak atas pemaparannya. Untuk itu saya Widya Tiati Nur Alia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. MMR Save You.